Teman-teman, aku kemarin pas beli alat-alat kayak plastik tuh loh, plastik-plastik tuh ya, di toko Hoki ya. Terus aku tuh nemu parfumnya loh teman-teman. Ini parfumnya baunya seperti pengharum pakaian Downy. Ini tulisannya Downy. Wanginya enak banget ini nih. Benar. Kalau ini aku beli Palangkaraya. Oh, dia baunya itu mawar. Nanti aku mau cari isi ulangnya ya, teman-teman. Segini ini 70.000. Per mili 3.000. Murah. Aku cari yang murah-murah aja. Kalau ini nih, ini wangi Downy. Soger kayak kayak wangi itu ya teman-teman. Oh. Apa namanya? Laundry. Itu loh pewangi pakaian dulu. Tapi aku sokonang banget ini. Wangi daun ini. 25.000. Nah, terus yang aku susah mencari, aku kan beli dua, yang satu botolnya seperti ini ya, spray juga, terus yang satu ini seperti ini. Ini mewah banget, wadah itu, tapi wadahnya 20.000, murah ya. Dan wanginya ini enak banget, enggak bosen nih gitu loh, kayak temulawak. Sewenang banget. Jadi aku mau tidur itu pakai parfum ya, biar wangi. Gak apa-apa kan, tidur pakai parfum. Soalnya aku kalau bangun tidur tuh kebleh, sumuk. Jadi malam-malam nih, aku ingetan nanti aku mau bawa ini ke toko parfum. Terus aku pengen dia ngemik ya, ini supaya berbau seperti ini ada enggak gitu. Jadi aku enggak usah cari jauh-jauh ke Palangkaraya sana kan. Ini enak banget, tahan lama, bisa buat sholat. Mbah jenenge opo iki gitu. Pokoknya aku sangat berkesan banget sama ini. Ini wadahnya, kata orangnya gini, oh, di antara wadah-wadahnya itu yang paling mahal itu mbak. Paling mahal berapa? Jadi wadahnya tok, harganya katanya mahal, wadahnya doang, belum isinya. Berapa mas mahalnya? Ini tempat parfum yang saya jual yang paling mahal. Iyo piro, aku kan gitu. 20.000, masya Allah. 20.000 mas, sambil ngomongi mahal, yowes, aku gak nganyang. Nek 20.000 tak tuku. Lho iki apik lho gambare ngene iki. Nah, terus aku ngisi dalamnya ini habis 80.000. Jadi kita isinya 80.000. Beli wadahnya 20.000 dan wanginya istimewa banget. Aku kalau masalah parfum aku emang pilih-pilih yang cocok gitu ya. Aku biasanya parfumku pakainya Nebras. Nebras tuh parfum Arab ya, wanginya mawar, itu ciri khas banget itu. Aku mencarinya susah, tapi aku besok mau keliling mau cari deh. Padahal aku biasanya nyetok ya Nebras tuh. Nebras tuh ada yang retros sama yang Nebras yang khusus mawar. Sebabnya ini jenenge parfum gitu. Penting loh, istimewa banget. Tapi untuk harian, untuk segeran itu ya, biar nggak bau penguk. Kalau kita banyak aktivitas kan penguk ya. Lalu aku ngomong diriku sendiri loh. Aku loh memang kalau banyak keringat gitu, memang keringat gitu, keringat nggak bau ya. Aku bohong tuh kalau nggak bau. Keringat tuh pasti bau, keluar dari ketek. Itu bau. Jadi ini untuk harian sangat cocok banget. Aku pengennya tuh memang parfum yang tidak
di tubuh ya, bukan body. Untuk body enggak, aku enggak berani kalau kalau parfum ditaruh di tubuh tuh enggak berani. Tapi aku senangnya parfum ini ditaruh di kain atau baju. Apalagi ini mawar banget. Tapi enggak mirip Nebra sih. Nanti aku mau beli Nebra. Tapi ini ya, wes. Pokoknya aku senang parfum tuh aroma-aroma mawar itu aku suka. Mawar dan ini sebenarnya untuk cowok. Cowok ya, untuk cowok. Bapak, tapi aku mau cari penggantinya ini dulu. Kalau memang bisa meracikan yang ini seperti ini lagi. Ini tak iman-iman lagi. Ini masih penuh. Jadi aku mau nanti mau pesan lagi sama beli wadahnya parfum ya. Itulah. Kalau daun ini insya Allah banyak lah. Nanti aku mau cari. Ini murah kok, 25.000 aja segini banyaknya. Aku juga pernah lo ada parfum tuh harganya 5.000. Tapi kudi segini besar lagi 5.000. Dia lagi promo. Jadi aku nih apa yang murah-murah itu sikat pokoknya. Uang murah kok jarang-jarang kan ada yang murah gitu ya. Udah. Malam-malam parfuman. Aku biasanya kalau malam memang lebih ke ini. Nanti aku hapus make up. Aku kalau ngapus make up tetap pakai produk dari Viva ya. Tetap produk lama ya teman-teman. Dari zaman bahari, zaman dahulu. Dari zaman mungkin aku masih baru mengenal itu mbak-mbakku segala itu mbak-mbak mungkin mbakku barang mama zaman Viva itu sudah ada. Jadi aku make itu yang sejak dulu sudah ada ya, bukan kita nggak bisa beli yang mahal atau yang model sekarang, cuman aku senang beli yang murah tapi memang cocok gitu ya teman-teman. Terus aku juga ini aku kalau nanti kalau mau tidur cuci kaki habis selesai hapus make up, kita cuci bersih, cuci kaki ya, cuci kaki bersih, disikat, kalau sudah bersih digosok-gosok-gosok gitu ya, pokoknya gosok sabun kakinya ya, habis itu disemprot ini, jadi telapak kaki kita nih disemprot sama ini ya teman-teman. Murah ini berapa penyemprot kaki ini harganya 3.000 rupiah. Bener, orang nggak percaya kalau aku beli ini 3.000. Masa sih mbak tuh pakai yang kayak gitu-gitu? Oh ya, kalau aku kalau untuk kerja profesional, kerja make up itu aku ya beli yang ada brandnya lah gitu ya. Tapi kalau untuk sendiri tuh yang penting cocok. Aku tuh yang penting cocok di wajah gitu ya. Terus untuk tangan ini moisturizer untuk biar tangan lembut, itu aku pakainya produk dari Rani ini. Jadi ini buat tangan teman-teman, wangi pokoknya wangi. Tapi aku beli itu yang produk yang paling murah-murah sih, gak usah yang mahal-mahal. Terus kalau untuk ini tadi untuk kaki ya, kalau nanti kalau kakinya udah bersih disemprot-semprot pakai telapak kaki kita. Kok rambut juga, aku tuh rambut tuh cuma ya murah loh. Aku tuh perawatannya murah banget. Enggak percaya. Mau tak ambilkan. Ya ini. Jangan dibully ya. Aku kalau untuk perawatan rambut, aduh, dungku. Perawatan rambut aku pakai hair tonic ini ginseng dari Viva. Gak percaya kan? Ini aku ada juga yang satunya lagi yang penyubur rambut itu Viva juga. Ya pokoknya produk-produk yang murah-murah gitu. Ya aku kadang pakai untuk wajah, untuk serum tuh kadang pakai Vanbo, pakai Viva. Gak percaya. Tenang dulu aku pakai Viva. Kasih tahu ya. Di Viva aku. Oh iki, sih. Duduh ini Viva aku. Tadi parfum ya, parfum murah-murah. Kumpung bengi. Aku tak review-review ya produk yang ku pakai.
biar murah itu yang penting cocok ya teman-teman. Gitu loh maksud aku nih, gampang aja kok. Yang penting kita nih membeli produk itu tahu kegunaannya aja. Lagi apa? Ini Veiling serumnya dari Viva terbaru loh. Viva ini sekarang inovatif loh, banyak macam-macamnya. Ini Veilingnya ya teman-teman, ini. Ini makainya nggak setiap hari sih, seminggu 3 kali gitu untuk wajah. Jadi kalau kita, aku ini termasuk ya nggak boros lah, perawatannya yang murah-murahan aja, tapi nggak murahan ya. Yang penting cocok. Terus ini serumku ya teman-teman, ini terakhir serum yang aku pakai, serum Viva. Kadang-kadang Viva ada darahnya, kadang-kadang Fanbu. Tapi aku yang pakai produk yang mahal. Yang mahal enggak tak sebutkan ya, yang mahal apa. Pokoknya itu 200-an ke atas sampai lebih. Itu mukaku tuh langsung pakai 2 kali udah beruntus. Beruntusan kayak jerawat bintik-bintik tapi semua gitu ya. Jadi aku kalau pakai apa-apa tuh tak testi dulu. Kalau memang cocok mau dibeli lagi, beli lagi. Biarpun murah aku bi. Yang penting aku enggak beruntusan di wajah, apalagi jerawatan. Biar aja muka kita ada plek-plek sedikit, yang penting gak jerawatan. Ya itu aja kalau aku tuh. Terus aku pakai, ya Allah Gusti. Terus aku pakai moisturizer. Moisturizer buat kalau mau sebelum make up tuh pakai ini. Simple, murah, meriah. Aku sih penting ya enggak masalah harga murah, cocok. Yang penting cocok. Masih harga mahal-mahal kalau akunya enggak cocok gitu loh. Ya kadang-kadang ya kita beli kalau enggak dipakai ya mana-mana. Ya kan? Terus hand body. Kiopo hand body. Aku kadang pakai Vaseline tapi enggak begitu suka sih. Kadang-kadang kok body. Aku yang paling harus wajib pakai itu hanya ini teman-teman, tak ambilkan ini yang selalu wajib aku pakai. Tak kasih tahu ya, bio oil ini yang selalu aku pakai. Jadi kalau kita pakai bio oil itu ya, ini banyak kegunaannya teman-teman. Kalau mau tidur atau kita habis mandi bersih-bersih gitu ya teman-temannya, ini yang sering aku pakai loh ya. Ini enggak pernah lengkang nih. Mungkin pakai ini sudah bertahun-tahun. Bertahun-tahun bio oil ini. Makainya sudah lama, teman-teman. Nanti saya tato-tato di sini. Kok baru aku mau bersihin wajah. Kalau kita sudah bikin video ini tak bersihin wajah ya, teman-teman. Aku mau nata ini lagi. Oke, tak lebok-lebok ini. Terutama nih parfum murahku tapi aku cocok ya. Yang penting cocok. Nah, ini teman-teman. Ini coba kalau teman-teman pernah beli bio oil ini banyak kegunaannya itu, satu untuk semua. Untuk melembabkan, juga mengencangkan, yang bikin awet muda. Promo dan harumnya dulu. Pokoknya aku nih nggak banyak pakai hand body, cuman kalau parfum ya yang sudah aku sebutkan tadi, parfumku yang murah itu parfum untuk tubuh ya. Tapi kalau parfum untuk di baju ya, semprot-semprot di baju gitu. Tapi kalau untuk di tubuh ini mantep banget ini. Kalau cocok di muka, tapi kalau muka aku sudah ada perawatan sendiri kan untuk muka. Kalau ini khusus untuk tangan sini. Nah, tangan ini teman-teman, supaya tangannya enggak cepat kering ya. Ini kalau yang menurut di situ sih biar putih merata, padahal yo enggak putih-putih, namun maksudnya ki meratakan warna kulit gitu ya, teman-teman. Ini efek kamera paling ini. Hasilnya aku tuh ireng. Sing aku ailan ireng. Irengnya apa juga? Spayu.
Gini teman-teman, kalau pemakaian bio oil ke seluruh tubuh ya, untuk sekret mat apa itu yang kalau kita habis melahirkan nenek geret-geretnya itu ya, kayak gitu tuh, stretch mat gitu, itu bagus untuk tangan ya teman-teman. Aku kalau malam mau tidur aku pakai, memang pakaiin semua seluruh tubuh aku pakaiin, terutama bagian, maaf ya, maafnya bukan yang itu, untuk bagian perut, di bawah payudara itu supaya kenceng, terus perut sini, pinggul, pokoknya daerah yang tersembunyi itu di sini ya kan, itu supaya memang melembab lembabkan, pokoknya bisa dibaca sendiri bio oil itu buat apa, supaya mantap sih pokoknya kiki untuk semua bisa, dan wanginya khas banget teman, hal wanginya itu khas banget. Kalau kita mau tidur, kalau sudah mau tidur sudah nggak pakai make up lagi gitu, aku biasanya pakai, kalau ada aku nggak ada pakai krim malam, cuma pakai serum ya. Ini serumku yang baru, ini dari Rani, ini sudah habis. Tapi aku tuh serumnya antara tiga ini. Ya ada sih, cuman serum murah-murahan aja gitu, yang penting cocok gitu. Kalau yang tak pakai sebutkan, tapi kalau yang nggak cocok nggak tak sebutkan, mahal. Buat sini ini uang. Ya teman-teman ya. Kalau untuk rambut, oh ya aku kemarin rambutku kan untuk nutupin kalau ada uban gitu ya teman-teman. Kalau ada uban itu tak, aku kan ada sampo sampo warna itu ya. Sampo sing kayak semir gitu loh. Lah kok malah rambutku gogrok toh ya. Rambutku ki rontok teman-teman. Jadi nek ceblok ki sampai gugur ki sampai patah. Lha iki lah brondol. Iki lah rambutku brondol. Lho 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 kan brunduling kan. Ini parah banget ini. Mungkin aku nggak mau pakai lagi. Wis, aku ibaratnya nanti tumbuh uban wis, ben tumbuh uban wis gatal. Macem-macem wis, males aku ngikutin. Mana-mana ya, aku lebih baik rambutku putih tapi gak rontok lah ngene iki. Lah lama-lama botak aku. Lho, rambutku udah brutal iki sebenarnya. Rambutku tuh dulu wis tuh. Zaman aku masih muda itu rambut itu mahkotaku. Pokoknya perasaanku aku masih welek. Masih gak ayu. Penting rambutku apik. Nah. Pasti uang kalau mandang mesti kalau mau, kalau rambut kita sehat bagus gitu pasti orang ini. Aku sih pernah sih aku pernah diomongin dia pernah ngomong dulu dulu ya gini, dia itu jelek anaknya elek tapi rambutnya apik, jadi terus aku iya sih ya. Daripada dianggap jelek semua ya kan, lebih baik sih dipuji salah satu. Jadi ini, wah ini gak ayu, bocah rayu, tapi rambutnya api. Beis, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak ayu, gak apa-apa. Yang mencik cilik rayu. Sampai saya ini juga ayu, siapa yang mau ayu. Yang bisa ngelem ayu itu cuma mamaku sendiri aja. Ya, aku juga pernah dilem, siapa yang lem aku. Marai gogrok recehanku kok. Aduh itu teman-teman, rambutku rontok ya. Kalian kalau melihat aku ini menyedihkan, rambut aku kadang mau nangis tuh, rambutku udah jelek entek. Makanya aku senang tak tutup kayak gini. Kenapa harus ku tutupi? Aku sering pakai rambutku ku urai pakai topi itu apa? Itu karena apa? Karena aku menutupi kepalaku ya. Aku nggak bisa panas nu sakit kepala. Ini apa loh, mau apa aku tadi, kenapa rambutku, oh ya, kenapa rambutku selalu terurai gini, karena untuk menutupi mukaku, karena muka aku ini enggak apa ya, aku tuh pengen mukaku tuh tirus ya, pengen tirus tapi aslinya aslinya lebar. Gemoy, kalau nanti kalau aku gemuk lemu, pipiku nanti tembem. Ya,
Tapi makanya aku selalu pakai kayak gini. Supaya kelihatan tirus ya teman-teman. Itu adalah trik kebohonganku, trik kebohongan. Bohong. Dikiranya rambut, dikiranya mukanya tirus ya, padahal mukanya lebar. Gak apa-apa. Ya, kurang menit. Oh ya. Kenapa Mbak kok belum tidur? Ya, aku belum tidur karena aku sih nggak video. Terus aku, kenapa aku sering pakai topi? Jian, aku dari dulu tomboy. Aku gitu. Gaya aku gitu. Ya enggak seperti laki-laki banget nih, tapi aku senang kasual. Kasual kayak gini, teman-teman. Nah, aku kayak gini ki terlihat lebih pede, teman-teman. Kayak kalau jalan. Kayak jalan itu tuh aku nyaman gitu, enggak kepanasan gitu loh. Jadi aku lah pakai helm, pakai topi. Makanya wong ki aneh jarine koncoku. Nyapa sih, Mbak? Cemenku topi ini dicopot po ne. Lha apa dicopot? Aku dicopot kok carry aku ngono. Lah mbok meniko di tak nggo karo helm, tak templein helm gitu kan aku tinggal nyopot aja gitu. Jadi kan kita sering kepanasan gitu. Jadi aku enggak pusing-pusing lah. Jadi nanti enggak usah tak gembol atau dek tas ini. Topi tar kepala ya. Tapi kalau jalan kepanasan aku sudah sedia topi. Dan topiku itu banyak. Iki apa iki topiku? Iki topi keren gitu. Lo topiku jangan main-main topiku. Topiku itu apa iki? Iki merknya apa? Giani Garcia. Giani Garcia. Ini kalau merek baju, merek celana, jaket, hand, Giani Garcia. Belinya di mall murah. Gak ini dulu hadiah deh, ini dulu hadiah, bener hadiah. Ini aslinya harganya 135.000 di mall ya. Waktu itu kita belanja habis berapa banyak gitu ya, kita habis sih ada 2 juta lah, berapa beli hem, beli kaos, sama beli celana ya yang standar lah, habis 2 jutaan. Terus gratis ini. Gratisnya apa, Mbak? Milih topi. Walah lho, aku seneng aku. Milih topi. Topi ini Giani Grazio. Cardinal bisa juga, tapi yang paling favoritku topiku ini. Es aku suka nggone iki terus. Benda aku ning ndi nggone iki. Ki enggak ini sikak ono aneh iki. Topi satu-satunya punya aku tercinta. Jadi aku kalau kemana-mana ciri khasku pakainya ini. Kalau aku ngevlog, aku jalan-jalan, aku kemana-mana, pasti aku pakai ini. Sama jaketku yang itu, jaketku yang lapis itu, ya itu aku nih kalau seneng sesuatu itu ya tak pakai terus. Iya, cuma aku cari gantinya ini juga belum ada. Terus jaketku tuh yang dawa, gede, so enak tutup kayak gitu. Biasa tak gaya itu. Aku nek kalau ada tuh aku mau beli, cuman aku belum ada yang cocok. Jadi aku nih orang kalau sudah seneng satu tangguh terus ya, tak pakai terus. Aku sayang ke baju, kaos segala terus aku ya pakai itu aja. Apa sih perempuan pakainya itu aja di rumah ya, berkobrak ben ada omah. Tapi kalau kita jalan ya minimal ya pantas gitu aja. Aku kayak nggak begitu merhatikan baju yang gimana. Jadi bajuku biasa-biasa aja. Masa belum celana nggak tahu, terutama sepatu. Kalau sepatu lain ya, sepatu aku memang selalu harus pakai karena aku nggak suka sikilku kepanasan ya. Itu aku senang pakai sepatu. Aku kadang masak aja pakai sepatu. Masak tuh pakai sepatu jarang. Aku kemarin nyoba beli sendal jepit, tapi sendal jepitnya kalau tak pakai, kalau aku jalan aja untuk di mobil gitu ya, kalau aku kemana-mana. Sandal jepitnya paling apa? Kayak lo Nando, kok Nando apa? Nah itu yang 100.000 itu udah. Oke, aku mau tidur. Udah, aku mau hapus make up.
terus mau cuci kaki, sikat gigi, terus kita tidur. Naik baju, aku kalau tidur terus biasanya malah biar aku nggak punya baju tidur, baju bus, kayak nggak apa-apa. Sebenarnya nggak dicokotnya. Aku kiwang gampang, nggak perlu pakai baju yang macam-macam. Pokoknya baju nih sini nih. Bisa dikait dulu, wes. Ya, teman-temannya. Wah, 25 seperempat jam ya ngobrol ya. Kayak live nek live tapi kalau ono sing nonton ya percuma. Coba aku live ya. Live nek sing nonton pada males aku kalau live kalau sing nonton. Gak ada sing live. Males. Ya wis ya, teman-teman. Video aku akhiri sampai di sini. Ceritanya ki opo? Ceritanya ya selamat malam, selamat tidur. Jangan lupa berdoa. Thank you. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe. Terima kasih buat temanku semuanya di mana saja berada yang sudah dukung YouTube aku, dukung support aku supaya aku selalu rajin atau konsisten. Ya, yeah. Oh sembarang video sebanyak-banyaknya. Upload short gitu ya. Nanti ada video panjangnya. Jadi aku ini masih belajar jadi dimaklumi kalau aku memang ya cuman manual atau biasa aja kalau bikin video, tapi semoga menjadi tontonan atau hiburan yang disukai. Thank you. Salam kenal dari Kalimantan Tengah, Kota Sampit.